Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan segala nikmatnya inilah kebaikan ini menjadi sempurna. Kaum muslimin dimanapun berada, rahimanillahu wa iyyakum. Tampak dari kejauhan di belakang saya gunung yang cukup panjang mengingatkan kita tentang sebuah gunung yang menjadi sejarah keumatan ini. Terletak di kurang lebih 5 km utara kota Madinah, Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Gunung Uhud ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan sebaliknya gunung pun, makhluk yang mati pun, benda mati pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia mencintai kami dan kami pun mencintai Uhud. Terjadi peristiwa juga yang sangat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pada waktu itu hampir terenggut nyawanya. Terluka parah karena peristiwa peperangan dengan kaum kafir Quraisy. Dan juga terjadi kejadian, dan ini adalah mukjizat dari salah satunya dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, kemudian bersama Umar dan Utsman radhiyallahu anhum berada di puncak Gunung Uhud ini. Bergetar Gunung Uhud ini. Kemudian Nabi SAW menenangkan Uhud dengan mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Usbud Uhud, fama alaika illa nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang Uhud. Tenang wahai Uhud. Karena di atasmu ada seorang nabi, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq, dan asyahidan. Ada dua orang yang akan mati syahid. Dan inilah prediksi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah bagian dari mukjizat bahwa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan suatu ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi syahid karena terbunuh. Kemudian dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya kalau ingin kita melihat salah satu perhiasan gunung-gunung yang ada di surga nanti, salah satunya adalah Gunung Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukit Uhud adalah salah satu bukit atau gunung-gunung yang ada di surga kelak. Tampak indah ketika terjadi atau terkena sinar matahari, akan tampak kemerahan. Dan pada malam hari begitu indah. Gunung Uhud yang panjangnya kurang lebih 7 km, yang lebarnya kurang lebih 2 km, tingginya tidak ada 200 meter tersebut adalah bagian dari perhiasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati indahnya Gunung Uhud ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.